Bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan cerdas, dan bekerjalah dengan ikhlas. Bekerja dengan keras akan membuatmu bertahan hidup. Bekerja dengan cerdas akan membuatmu menikmati hidup. Dan bekerja dengan ikhlas akan membuatmu mensyukuri hidup. Bagaimanapun kerasnya pekerjaanmu, jalani saja dengan sabar dan ikhlas. Karena kalau kata Bapak Zainuddin, siapapun yang bekerja dengan sabar dan ikhlas, mungkin kaya, mungkin tidak kaya. Tapi setiap kali butuh, duit itu ada.